Oke, sahabat beli batu. Jadi ini potongan dari fosil aren yang saya temukan di jalanan ya. Saya coba pilih-pilih untuk ngambil motifnya yang mana yang bagus. Jadi jangan kemana-mana, kita lihat ya proses pengolahannya sampai akhir. Lanjut kawan. Oke kawan, jadi ini hasilnya ya, ini pola kasar. Sekarang saya mau amplas. Tuh, fosil arennya cakep sekali. Kita lanjut, amplas. Thank you.
Oke, sahabat beli batu, jadi ini hasilnya ya. Fosil aren bintik-bintik. Nah, nih. Ini batu fosil aren yang saya dapat waktu sepulang kerja ya. Saya dapat di jalanan terus saya olah. Ini saya ngambil satu sisi dari banyak gambar ya. Motif cuman saya coba ambil yang ini. Titik-titiknya ini kayak sisik ikan kalau boleh dibilang ya. Tuh. Jadi warnanya dominan ke kuning, ada hitamnya sedikit ya di pinggiran, jadi belang-belang-belang. Nah, untuk hasilnya cakep, body glass mengkilat cinclong sekali, oke. Oke, jadi untuk dimnya ini 29 ya, 29 kali 18 kali 5 mm, cukup besar ya. So, saya buat panjang seperti ini. Wah, cantik nih. Manis kalau taruh di tangan ya. Namanya juga fosil aren, penghasil gula merah ya. Jadi batunya juga, fosilnya juga kelihatan manis tuh. Bintik-bintik seperti sisik ikan. Main ya. Oke, kawan. Ternyata serang bolang saya anda sia-sia. Oke, demikian aja. Terima kasih sudah menonton channel Beli Batu.